Potret Veteran Peto Putra Onsu ikut rapat kerja bareng Ruben Onsu banjir dukungan. Selain menjadi artis, Ruben Onsu juga merupakan pebisnis. Ia memiliki sebuah perusahaan. Belum lama ini, Ruben melakukan rapat kerja bersama para karyawannya. Ternyata, sang buah hati yakni Betran Peto Putra Onsu turut serta pada rapat tersebut. Keberadaan Betran mendapat banyak dukungan. Beberapa potretnya pun diabadikan. Ruben menggugah sederet foto saat rapat kerja, ada Betran Putra Onsu yang juga duduk di sampingnya. Di saat ayah raker, ada My Lion yang mulai ikutan bertanya dan hanya jawab, "Oh gitu ayah, hahaha," ungkap Ruben dalam captionnya. Keberadaan Betran Peto Putra Onsu saat rapat mendapat banyak pujian. Betran dinilai ingin selalu belajar. Salah satunya belajar mengenai bagaimana sang ayah memimpin sebuah perusahaan. Dalam salah satu unggahan terdapat Betran Peto yang duduk termenung memperhatikan jalannya rapat. "Onyo yang selalu mau belajar dalam segala hal," ungkap Ruben Onsu dalam caption. Telah diketahui sebelumnya, sinyal-sinyal Betran Peto Putra Onsu, putra sulung pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda, digadang-gadang jadi penerus kerajaan bisnis Ruben Onsu kian menguat. Meski usianya masih 16 tahun, remaja yang kerap disapa Onyo tersebut sudah ikut ayahnya montang-manting urus perusahaan. Gelagat yang ditunjukkan Betran Peto Putra Onsu ini jadi sinyal kelak ia akan jadi penerus Ruben Onsu. Hal itu dibuktikan dari salah satu aktivitas Onyo ketika ikut nimbrung di tengah-tengah rapat MOP Channel. Betran Peto hadir di kantor MOP Channel dan duduk di kursi Jordi Onsu, tepatnya di sisi sang ayah yang sedang memimpin jalannya rapat. Betran Peto Putra Onsu nampak fokus mengikuti rapat tersebut. Ruben menunjukkan gelagat putranya itu. Sontak, hal ini menjadi perhatian warganet. Banyak yang menyebut bila Onyo adalah bos kecil, calon penerus Ruben Onsu di masa mendatang. "Little boss nih," komentar akun Lely Ghost. "Nyempil bukan sembarang kepo, tapi ingin belajar untuk sukses ya, seperti ayah ya Nyo," saut akun Mansuri Amo. "Calon penerus ayah nih beneran," komentar akun Bentox Bensu Solok Sumbar. "Lion Kingnya ayah," saut akun Pipit NDH. "Harus jadi penerus ayah yang hebat, jadi kembangan ayah sama bunda," komentar akun Devisi 13. "Wajah bos kecil didampingi ayah, kelak Onyo harus bisa menjadi orang hebat seperti ayahnya Nyo. Gigih terus, tekun serta semangat untuk cerdas dan sukses," komentar akun Tebi Eko.